Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana mencari jurnal yang kita butuhkan atau jurnal yang ingin kita review. Yang pertama, masuk ke Chrome ya. Kemudian, tulis di search Google dengan kata kunci Google Scholar. Oke, kita enter. Kemudian kita klik Google Scholar-nya. Kemudian kita tulis. Kita mencari algoritma video ya. Algoritma video 2022. Biasanya kita mencari referensi atau jurnal yang akan kita review biasanya 5 tahun terakhir atau 10 tahun atau 7 tahun terakhir. Nah, kita coba cari yang 2022 dulu. Oke, kita cari. Ini ada yang terkait. Kemudian cari di halaman berikutnya. Intinya sampai benar-benar kita menemukan jurnal yang ingin kita review atau yang terkait dengan bahan riset kita. Kalau nggak ada 2022, kita cari yang 2021. Kalau nggak ada juga, kita cari yang 2020. Kalau nggak ada juga, kita cari yang 2019. Kalau nggak ada juga, cari 2018. Oke, anggap aja kita udah ketemu ini yang 2018 ya. Dengan perancangan implementasi algoritma aritmatik coding untuk aplikasi kompresi data video dan audio. Oke, kita buka filenya. Kemudian ini klik PDF di sini. Lama sekali internetnya. Oke, kita akan muncul seperti ini. Ini judulnya. Kemudian pendahuluan. Di pendahuluan kita menemukan tujuan penelitiannya atau di sini. Di abstrak juga bisa atau di pendahuluan. Kemudian kita cari metodenya. Kemudian kesimpulannya ada di sini. Pembahasannya ada di sini, teman-teman. Ini hasil dan pembahasan ya.
Kemudian penutup kita bisa melihat kesimpulannya di sini. Oke, kita contohkan setelah ini cara mencari jurnal internasional. Tentu saja kita masuk lagi di Google Scholar. Tulis dengan bahasa Inggris algoritma video 2022. Kita cari. Oke, seperti ini. Kita cari ke bawah. Kalau nggak ada, kita cari 21. Kalau nggak ada juga, kita cari 2020. Nah, anggap aja kita ketemu ini ya. Aduh. Klik. Akan seperti ini, teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, kita mengambil judulnya ya. Kita copy. Kalau di sini, kita harus berbayar ya, dengan jurnal ya. Jadi, kita gimana sih cara cari jurnal dengan judul yang ini? Bisa kita lihat isinya. Kalau di sini kita harus bayar dulu. Contohnya. Nggak bisa diakses kalau belum bayar. Oke, kita copy judulnya. Kemudian klik masuk SCI ya, SCI. Dishub. Kita coba kayak gini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita akan menemukan jurnal ya, dan kita bisa baca. Kemudian kita cari tujuan jurnalnya. Kemudian metodenya bisa kita cari. Kemudian pembahasan dan kesimpulannya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.